Dayak Bahir. Dayak Bahir ni. Oke, teman-teman, ini barusan kita mampir masjid di sini karena ini hari Jumat, ikut Jumatan sebentar. Kebetulan pengurus masjidnya ini adalah orang Dayak. Maksudnya orang Dayak yang sudah jadi Islam gitu, udah mualaf. Nah, ini letak masjidnya ini enggak jauh dari masjid, ketemu dengan gereja di depan. Nah, itu di gereja, terus yang sebelah kanan juga ada gereja ini. Ah, ini gereja. Jadi berdekatan antara masjid, gereja, gereja dua. Nggak tahu ini gereja apa dengan gereja apa. Nih, ini masuk Kampung Tunang. Kampung Tunang masuk Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak. Oke. Ini jalan utama dari Kota Pontianak menuju Bengkayang melewati jalur ini. Nah, ini kita mau coba masuk ke dalam sana. Di dalam sana ada rumah-rumah warga. Masuk kampung apa nih, Kak, ya? Tunang. Tunang. Oh. Kalau ke sana terus nanti masuknya ke mana? Apa ujungnya ke sana? Masih Tunang juga? Tunang, masih sampai. Muter gitu ya. Hmm. Ini masuk Kampung Tunang. Kalau warganya semuanya warga Dayak ya? Dayak, sini. Campuran lah pokoknya. Oh, ada campur apa? Melayu juga. Kalau di sini untuk Dayaknya Dayak apa? Dayak Bahir. Oh, Bahir. Oh, sudah ini acara apa namanya? Kayak semacam naik dangu gawe itu? Sudah Kak? Hmm. Oh, udah berapa hari? Pasca bulan 4. Oh, bulan 4? Iya. Udah sebulan yang lalu ya termasuknya ya? Ini udah bulan 5 akhir. Oh, gitu. Tapi kalau nggak salah, di bulan 27, tanggal 27 bulan ini, ada ya di Bengkayang ya? Kegiatannya? Naik dangu gawe. Nah. Jadi kita nggak ke sana. Ini masih wilayah mana? Landak? Ini Landak. Oh, bukan Bengkayang? Ini Bengkayang, oh, bukan. Ini Landak. Oke, Kak, makasih, Kak, ya. Oke, ini kita mau coba menyusuri jalan yang apa, rumah-rumah warga yang berada di jalan utamanya. Ini kita akan berada di jalan kampung istilahnya, masuk ke dalam gitu. Nah, sekarang kita akan coba susuri kembali jalan yang ada di jalur utamanya, atau jalan poros lah bisa dikatakan. Nah, ini jadi di samping kanan kiri rumah di samping kanan kiri jalan ini banyak juga rumah warga. Ini sawahnya keren di sini. Sawah penuh dengan tumbuhan padi. Nah, ini anak-anak warga Tunang, anak-anak Dayak Ahe semua ini. Ya. Ini kalian mau ngapa tadi? Mancing? Hah? Main bola di sini kah mainnya? Oh, di sana. Oke. Jadi di sini ini dekat dengan gunung. Itu yang di sebelah sana itu ada
kelihatan gunung tinggi. Itu biasa orang sini nyebutnya gunung ya. Gunung apa namanya tuh, Dek? Gunung Tiang. Gunung Tiang. Karena dekat sana itu ada kampung, perkampungan namanya Tiang Tanjung gitu ya. Nah, itu diambil dari kata gunung itu, Gunung Tiang. Namanya Kampung Tiang Tanjung yang sebelah sana. Nah, kalau yang di sini ini namanya Kampung Tunang. Kampung Tunang. Jadi Kampung Tunang ini masuk di kabupaten di Kecamatan Mempawah Hulu, kabupatennya Landak ya, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Ini termasuknya kabupaten yang terujung dari Landak sana. Jadi kalau kita mau ke Landak jauh ya, kita butuh waktu berapa lama kalau ke Landak? 2 jam, 3 jam. Pernah ke Landak belum? Belum pernah? Belum pernah pergi ke mana namanya? Kota Landak, belum pernah? Oh iya, karena memang ini jauh. Ini lebih dekat ke kota Mempawah mungkin ya. Kalau Mempawah udah pernah? Pernah. Udah pernah, ya ini lebih dekat ke kota Mempawah. Tapi masuk wilayah Kabupaten Landak. Wow, keren di sini. Oke, ini boleh tahu namanya siapa? Satria. Kamu Satria? Oh, udah kelas berapa, Sat? 4. Kelas 4 SD. Kamu? Brady. Hah? Brady. Brady. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Kamu? Piki. Hah? Pikri. Pikri. Kelas berapa, Pik? Piki. Piki. Ya, kelas berapa, Pik? 3. Kelas 3. Yang lain? Kamu? Dias. Hah? Dias. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Kamu? Kelas Dian. Dian. Kelas berapa? 5. Kelas kamu? Pino. Pino kelas berapa, Pin? 3. Kelas 3. Oh, kamu yang ini. Kalau besar mau punya cita-cita jadi apa kamu? Ya tahu kamu mau jadi polisi, tentara. Kamu mau jadi tentara? Mantap. Kamu punya cita-cita jadi apa? Hah? Enggak tahu. Oh, jadi dokter. Sekolahnya enggak jauh ya di sini ya? Dekat situ aja. Oh, ini mau kemana kita? Lapangan. Ke lapangan? Acara apa? Oh, main-main aja. Bahasanya pakai bahasa Ahe ya. Kalau pergi, bahasa kita apa pergi? Dari? Ampus. Kalau pulang, dari. Pulang? Pulang. Pulang apa? Pulang. Pulang. Bermain, bermain? Bagayo. Layu. Apa? Layu. Layau. Layu. Layo. Oh, kalau main layo. Ya. Mantap. Ini besok jadi orang sukses ya. Dayak Bahe. Dayak Bahe. Dayak Bahe ini. Kerja bakti atau gimana nih? Oh. Di pemerintah. Ini kalau sini semuanya warganya warga Dayak ya? Dayak Ahe. Oh, ramai warga Dayak Ahe kalau masih masuk wilayah Kabupaten Landak. Ini kan maksudnya Kabupaten Landak. Kecamatannya apa namanya? Mempawah Hulu. Pandai bang, biasa jadi tukang nggak? Enggak, ikut-ikut. Oh, ikut-ikut? Itu yang untuk. Oh, ada bagiannya ya? Iya, iya. Ini mantap. Satu kang. Oh, jadi yang sebelah sana sungai kah? Iya. Besar kah, Pak? Enggak juga? Dua lapis ini sungai sana. Sana yang besar. Oh, ada sungai yang lebih besar lagi, Sungai Mempawah namanya? Yang jembatan itu tadi. Iya, itu ada jembatan panjang. Tembusnya di sini, di belakang sini. Ini di tengah-tengahnya kayak gini ya. Kalau
sebagian besar kerjanya apa di sini sebagai penduduknya rata-rata? Petani. Petani. Nanam apa, Bang? Jagung, sawit juga ada. Oh, padi gitu ya. Biasanya kalau orang Dayak kan habis panen padi di bulan Mei itu ada istilah apa, naik dango gitu ya. Ini udah selesai kah? Oh, udah selesai. Padahal ini bulan Mei loh. Bulan 4 kemarin. Oh, April. Oh, jadi malah awal ya. Kemarin tanggal 20 itu yang di rumah radang mana? Ini Pontianak. Kita ada datang nggak? Nggak ada. Oh, tapi ada perwakilan sini yang ikut sana. Oke, jadi dari depan di tengah-tengah juga udah aspal di sini, enak ya? Oh, sana masih semen. Oh, yang sebelah sana masih semen. Iya. Ini kita masuk di Kampung Tunang. Kampung Tunang itu masuk Kecamatan Mempawah Hulu. Mempawah Hulu kabupatennya Landak. Ini suasana kampungnya kayak gini. Dari depan masuk sini lumayan, jalannya udah aspal, tapi nggak tahu di sananya katanya masih jalan semen. Jadi jalan ini nanti mutar sampai tembusnya ke jalan utama lagi gitu ya, jalan besar itu. Jalan besar itu kan dari kota Pontianak sampai ke arah Bengkayang ya, menghubungkan Bengkayang. Tapi kalau misalkan nanti sampai ujung-ujungnya itu ke perbatasan Malaysia, di daerah mana itu? Seluas. Seluas, tepatnya Jagoe Babang ya? Iya. Jagoe Babang. Wow. Rapi ini buatannya. Buatannya apa namanya? Kerjaannya rapi. Keren. Mantap, di kampung-kampung sekarang udah aspal semua. Oke, makasih semuanya. Dengan Bang siapa namanya, Bang? Bang Wawan. Abang? Edi. Oke, makasih ya semuanya ya. Oke. Jadi itu aja mungkin sedikit saya lihatkan suasana perkampungan warga Dayak. Ini masuk Dayak Ahe di sini nih. Berada di Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten mana namanya? Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.